seumpamanya. Soalan seterusnya, apakah hukum mencabut ubang? Cabut ubang, hukumnya lengah lah, banyak tabuk. Jadi hukumnya makruh, kata ramah di kalangan ulama, kita cabut ubang. Kerana tak nilah hadis yang mengatakan ubang itu adalah cahaya. Bagaimana caranya mendapat restu wafak walaupun sudah berumah tangga 13 tahun, anak cucu boleh terima tapi menantu dia tidak terima? Masalah orang tua tak terima menantu dipayuh. Batulah kalau anak betul, betul anak muda. Mana-mana dunia pun dia buat betul anak muda senang. Dia buat kelas seni, kelas melukis, kelas muzik, kelas apa, dia tak panggil orang tua, dia panggil orang muda. Sebab apa? Sebab orang tua payuh. Dia macam buluh bedih tu. Keras. Nak letuk tu payuh. Sebab tu orang tua-tua kata, pepatah Melayu, biar daripada rebung. Rebung ni lembut dan jadi buluh balik awal. Orang tua ni buluh. Rebung kita ambil, kita cicang, balik buat sayur, beres makan. Tiga pinggang, nambah nasi. So kita ambil buluh, kita cicang, sayur. Buat pergi sepitar, 15 jahit, terbelah pipi. Itulah orang tua-tua. Payuh kita nak betuk. Tapi, jangan kita tinggalkan walaupun payuh. Mungkin ada benda yang dia boleh lembut. Kadang-kadang sikap kita sendiri menyebabkan orang tua tu jadi keras. Sebab tu bila kita tengok ada satu benda yang berlaku, tengok dulu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punca salah ni. Kat mana dak kenanya? Satu benda saja kadang-kadang orang tua dia akan merajuk seumur hidup. Maka benda itulah yang kita kena cari dan kita betulkan balik. Soalan seterusnya.